Prediksi Madura United vs PSIS Semarang di BRI Liga 1 hari ini. Madura United dan PSIS Semarang akan bersua pada pekan ke-12 Liga 1 2022/2023, Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tanda kembali berlanjutnya Liga 1 ini digelar di Stadion Manahan, Solo. Madura United bisa memanfaatkan pertandingan ini untuk menggusur posisi Borneo FC Samarinda di puncak klasemen sementara. Sebab, Borneo akan melawan tim kuat Persija Jakarta di pekan ke-12. Madura United untuk sementara menduduki peringkat 2 dengan koleksi 23 poin, setara Borneo FC tetapi kalah head-to-head usai takluk 0-3 di pertemuan pertama pada tanggal 1 Oktober lalu. Kemenangan atas PSIS Semarang akan membuka peluang mereka untuk memuncaki klasemen dengan syarat Borneo FC tidak meraih kemenangan atas Persija Jakarta. Di sisi lain, PSIS Semarang juga bisa memanfaatkan peluang meraih poin penuh dari laga ini, mengingat persiapan mereka yang cukup baik selama vakumnya kompetisi. PSIS menjadi salah satu kontestan Liga 1 2022/2023 yang rutin berlatih di tengah terhentinya kompetisi pasca tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober lalu. Terlebih, Thais Marukawa dan kawan-kawan punya ambisi memperbaiki posisi di klasemen. Kini, PSIS terjebak di posisi 13 dengan 11 poin. Format lanjutan Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 juga sedikit menguntungkan PSIS Semarang jelang laga ini. Meski berstatus tim tandang, laga akan berlangsung terpusat dan tanpa penonton.